Korps Pasukan Khas atau Korps Paskas ngerojong pamarentah ngalakonan vaksinasi ke masyarakat. Senajan gitu, pikin vaksinasi kiwari lebih dihususkan ke pelajar, sangkan bisa nyinglar klaster sekolah di Kabupaten Bandung. Kiwari vaksinasi pikin masyarakat Kabupaten Bandung geus ngahontal 46%. Pernahna di Gedung Balai Prajurit RA Wiryadinata Korpaskas, mangribu-ribu warga Tembong Sermanget, aub dina kegiatan serbuan vaksinasi COVID-19, anu dikokolakeun ku Korps Pasukan Khas TNI AU, dina raraga Milangkala ka-74 Korpaskas. Lianti masyarakat umum anu matu disabudeureun mako Korpaskas, eta serbuan vaksinasi teh diutamakeun pikeun pelajar lantaran kiwari sawatara sakola geus ngalakonan pembelajaran tatap muka. Ngaliwatan kegiatan vaksinasi pikeun pelajar teh dipiharep bisa nyinglar klaster sumbarna COVID-19 di sakolaan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna nembrakeun tina jumlah 3 jutaan panggegek Kabupaten Bandung warga nu geus ngalakonan vaksinasi nitih 46%. 8%. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penambahan nakes yang kemarin kita tambah sekitar 450 bahkan 500 orang. Nah, ini akan dibagi beberapa sentra yang sekarang sudah berjalan sejalan harupat. Sentra dari Majalaya Koni ya, dan juga sentra yang dari Balai Enak insya Allah sebentar lagi, dan ada penambahan lagi ada di 7 titik sentra terutama dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Kepala Kesehatan Korpaskas Kolonel Kes Nicholas Adit Nandesken pihakna geus ngokolakeun vaksinasi saprak bulan Juli nu geus kaliwat reana 8.000 dosis. Ari pikeun vaksinasi kiwari pihakna leuwih ngutamakeun pikeun pelajar. Dengan target pada hari ini kurang lebih 1.000 orang. Mungkin hari ini terlihat banyak pelajar, mungkin itu alasannya kenapa? Kita kan karena memang sekarang digalakkan dengan anak-anak sekolah, mereka kan sudah mulai kegiatan, sudah offline, sudah mulai masuk sekolah, mereka sudah kewajiban, kita sendiri buat melindungi sesama temannya. Karena dengan sasaran dari vaksin adalah yang terciptanya kan immunity di masyarakat, sehingga kita mengharapkan menjadi kekebalan terhadap. Dina eta serbuan vaksinasi Korpaskas teh disaegakeun 1.300 dosis vaksin Sinovac. Lianti pikeun vaksin dosis kadua, vaksin kiwari disuntikeun ka para pelajar atau masyarakat anu geus ngalakonan dosis vaksin munggaran. Yuana Kurniawan, Bandung TV.